Ibu, Bapak, Saudara-saudari, adik-adik para sahabat Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Thomas Seyegan dan juga para sahabat Yesus dimanapun Anda berada, marilah kembali kita belajar ilmu sejati pada hari Jumat sesudah Rabu Abu tanggal 19 Februari tahun 2021, hari Pantang pada masa Prapaskah. Marilah kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kudus, bantulah kami membarui diri dengan tobat. Semoga usaha mati raga yang kami mulai dapat kami selesaikan dengan hati tulus ikhlas. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Yesus yang terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 9 ayat 14 sampai dengan 15. Sekali peristiwa, datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari para sahabat Yesus yang terkasih, ketika Tuhan Yesus ditanya kenapa murid-muridnya tidak berpuasa sementara para murid Yohanes dan orang-orang Farisi berpuasa, jawaban Tuhan Yesus adalah dengan menjelaskan makna pokok dari puasa, yakni ketika kita berpuasa atau orang menjalankan puasa, itu tentu ada kaitannya dengan mencintai. Tuhan Yesus tadi menerangkan bahwa ketika mempelai laki-laki ada bersama dengan mereka, mereka tidak berpuasa. Tetapi ketika mempelai laki-laki diambil dari mereka, mereka akan berpuasa. Puasa selalu ada kaitannya dengan cinta, dengan mengalahkan diri demi kebaikan orang yang dicintainya. Semoga kita juga demikian, mampu berpuasa karena pertama-tama didorong oleh karena kita mau mencintai dan karena dicintai oleh Allah sendiri untuk menjadi baik dan mau berjuang bagi keselamatan orang. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan sekarang selalu dan panjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hatimu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, kita semua hidup kita, perjuangan kita untuk berpuasa karena didasari oleh cinta kepada Allah dan sesama, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.